Halo Sobat Deos, berjumpa lagi dengan channel Deos Project. Kali ini kita akan meng-share news dari artis cantik multitalenta Rahmawati KKI Putri Cantika. Dilansir dari Instagramnya dan YouTube-nya, artis KKI ini sedang bersedih, teman-teman. Mengapa bersedih? Karena akun Instagramnya hilang atau dinonaktifkan oleh pihak Instagram. KKI sedih lantaran akun yang menjadi ladang penghasilannya itu tiba-tiba hilang. Ia mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui alasan hingga akunnya tersebut dinonaktifkan oleh pihak Instagram. Hal ini kita ketahui di akun YouTube KKI tanggal Senin 6 Juli 2020. Dalam video tersebut, KKI mengaku bahwa dirinya sangat sedih, teman-teman. Lantaran Instagram yang selama ini menjadi lahan tempat berekspresi dan juga mencari uang itu hilang begitu saja. Meski tak tahu alasan akunnya dinonaktifkan, KKI mengatakan ada yang menduga akun miliknya itu telah di-report oleh netizen. Dengan di videonya ini, KKI mengaku bahwa dirinya tidak mengerti di mana letak kesalahannya hingga netizen tega mereport akunnya hingga dihilangkan. Dengan hilangnya Instagram miliknya, KKI ini khawatir, teman-teman, apabila dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak menghasilkan uang. KKI lantas mengatakan pengalamannya mencari pekerjaan yang ditolak karena bentuk fisiknya. Di akhir video ini juga KKI mengatakan dia masih berharap Instagramnya dapat kembali. Bagaimana teman-teman dengan berita ini? Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Deos Project Keluarga Deso. Sampai jumpa.